Okay guys, ini dia nama yang diseru-seru katanya ni. Wakil Wildcats, Misha Khairuddin. Bukan Misha Omar punya ni tu, ni Misha Khairuddin. Bila ni? Bila ni sikit? Boleh sikit. Okay, cuba. Tak nak. Sekarang ni mungkin Misha boleh share dengan penonton NSL. Apa preparation yang dah dibuat team KL Wildcats ni? Setakat hari ini, preparation kita memang smooth je. Setiap minggu mesti ada task untuk player semualah. Dia ada task masing-masing untuk completekan training tu. Dah start training lah maksudnya? Maksudnya dah start training untuk hujung minggu. Sebab diorang kan macam ada kelas online, ada yang bekerja, so macam tak boleh nak compete sangat. So coach bagi task untuk completekan training setiap minggu. Okay, at least ada training sebelum latihan pusat ramai-ramai lah kan? Betul. Dengar cerita, KL ni ada banyak national players kan? Ada 7 tak silap kan? Betul. Katakanlah kalau korang boleh pergi jauh dalam NSL ni. Mungkin ada yang cakap boleh lah KL, ramai national player. So, apa Misha nak cakap kat diorang? Tapi ikutkan national player ni bukan setakat macam national player je bagus. National player je bagus kan? Tak macam orang lain je training. Apa yang kau training tu, itulah yang kau akan dapat. Team-team lain duk sebut kan diorang punya saingan utama KL. So, kita nak tahu sendirilah. KL Wildcats punya pencabar utama siapa yang korang takut? Orang lain semua duk takut kat korang ni. Pencabar utama KL tak lain tak bukan Johor Darul Takzim. Sebab? Sebabnya player diorang memang tough juga. So memang tak dinafikan, tapi memang semua team ada dia punya kekuatan masing-masing. So kita memang tak boleh nak confident sangatlah dengan semua orang. So kita memang sama je. Okay, Misha cakap ada kekuatan masing-masing kan? Mungkin Misha boleh share sikit lah apa specialnya KL Wildcats ni? Specialnya KL Wildcats ni adalah kita orang punya team bonding. Kita orang memang kalau latihan pusat tu memang kita orang akan 100% lah, 110%. Itulah kita orang punya kekuatan. Okay, Misha dilantik sebagai captain, tapi sebenarnya kalau korang nak tahu, salah seorang atlet yang akan bersama dengan team KL ni adalah Syafaz. Syafaz Zainal ni captain national team. Betul. So advantage untuk team KL? Advantage dia, kita orang pun memang mengharapkan kepada national player lah. Yang mana yang senior akan lead yang junior. So kita orang memang akan kebanyakannya junior lah yang akan main. Yang senior tu hanya backup untuk junior main. Itulah. Misha cakap tadi bonding team KL ni kuat kan. Selain training, apa benda yang korang selalu buat together dengan PKP semua ni kan? Tapi maybe korang ada benda-benda yang korang buat selain training dekat luar sana? Kita orang mandi sungai. BBQ semualah. Tapi macam gathering ramai-ramai tu macam tak ada. Kita orang patuh SOP lah. Kalau tak pun kita orang akan VC lah. Ramai-ramai. Video call? Ya. Yeah. Video call. Ramai-ramai malam? Tak adalah macam macam rindu je kita orang video call lah. Ada kelainan sikit di mana league kali ni tanpa kehadiran penonton. Mungkin first time untuk you yang tak ada orang boleh datang support semua kan? So, ada efek tak dekat pasukan? Kalau ikutkan tak ada penonton ke ada penonton ke, dia tak efek. Sebab kalau tak ada penonton, dia macam okey sikit, sunyi. Kita orang boleh dengar arahan coach kan dengan jelas. So kalau ada penonton, dia macam kurang jelas kita orang punya arahan coach. Itulah. So macam ada baik dia, ada buruk dia juga. Okey. Misha, mesti dah lama kan? Dah lama gila tak ada tournament sebab COVID punya hal. So sekarang ni finally ada something untuk netball. So apa perasaan ataupun maybe Misha boleh cerita lah. First, Misha dapat tahu yang macam ada league ni. Apa yang Misha buat? Misha kat mana time tu? Boleh share sikit. Masa tu dekat rumah, tahu-tahu Misha kena terus pergi photoshoot ni untuk netball Super League ni lah. So macam perasaan tu rasa macam, kenapa tiba-tiba aku kan? Macam tu kan? Macam tak apalah, pergi je lah. Lepas tu dalam hati, dia rasa macam, macam mana lah vibe game? Macam mana kita nak training balik sama-sama? So macam, dia lain lah perasaan dia setahun tak game, tiba-tiba ada league yang besar macam ni. So macam, teruja ada, takut ada, semua ada. Perasaan dia bercampur bawa sikit. Okay, Misha, selalunya kalau kita tengok kat TV banyak game-game macam bola ataupun hoki. So this time around ada netball which is sukan yang lebih dimainkan oleh wanita. Wanita, betul. So apa pendapat Misha? Good to know yang perempuan punya league, perempuan punya game pun layak diketengahkan lah. Tak game lelaki je yang boleh diketengahkan. Misha, maybe you punya dah bincang dengan team sendirilah. Korang rasa korang layak pergi sampai semi ke final ke? Kalau final ke,
nak jumpa dengan siapa tu? Semua tim nak pergi ke final. Tapi ikut usaha masing-masing dan rezeki masing-masing juga. Untuk Misha dengan tim mesti nak pergi final. Mesti akan target untuk pergi final dan champion. Lastly, maybe harapan Misha untuk ialah orang yang tengok kat luar sana tu dan kawan-kawan, family semua. Okey, dan jangan lupa untuk saksikan Netball Super League, Netball League yang pertama di Malaysia. So jangan lupa support tim bola jaring Malaysia lah. Okey, macam Misha cakap, league pertama untuk bola jaring di Malaysia. Yeah. So korang wajib tonton 801-802 Astro Arena HD. Bye.